Yo Mabro, di video arena breakout kali ini gue kedatangan pasien kronis yang sangat membutuhkan pengobatan di dokter solusi rungkat arena breakout. Ya udah yuk tonton sampai habis buat melihat keseruan kita, dan jangan lupa top up atau joki game kalian di odzstore.com. Let's go. You got a friend in me. You got a friend in me. Guys, kita kehadiran pasien joki. Ini sih keluhannya udah stadium akhir ya. Enggak. Mendekati akhir ini. Ini mendekati akhir ya. Ini stadium 3 lah. Dia lagi di info sambil kritis sih. Akhir 4. Titut anjir. Ya. Habis itu kita ketemu termal di arah bidakim anjing. Ini kita harus menemukan solusinya sih. Asli. Jadi Pak Kades, obatnya nih Pak, lu kurang masuk apa? Kurang apa buat masuk atau kurang koinnya nih? Kurang koin, kurang masuk juga Pak. Buat mati ya, ya udah mati aja anjing. Ini kronis, ini kronis. Enggak. Ini, gua landing senjata. Gua landing helm. Nih Pak Kades, langsung pakai helm N95. Copot helm lu, copot. Gua usah di landing, suruh mati ya. Gak. Parah. Pak Kades, copot. Gak. Pak Kades, copot. Pak Kades, copot helmnya. Tukar tuh, AN95. Ini bapak udah stadium air. Gak. Gua sebagai dokter arena breakout ini harus menyembuhkan dia, guys. Oke? Koinnya gimana? Koinnya udah cukup ya, Pak Kades? Pak Kades. Koinnya jadi perawatnya udah aku bilang sama dokter ya, mati udah aja. Koinnya udah cukup. Oke, karena ntar pak. Jual kontak aja tuh. Nah, ini karena udah stadium akhir, guys. Gua harus serius banget ya. Ini gua menggunakan alat operasi terbaik, cok. Pak Kades, ini mau di landingin enggak? Kalau mau landingin harus bikin BPJS dulu ini. Ini harus pakai alat operasi terbaik, guys, oke. Okay? Ini udah stadium akhir banget nih. Lihat gua, guys. Mas berapa tuh? Ini udah. Ini sudilah pada sentik mati, cok. Ini udah parah banget, Je. Ini harus keluarin operasi terbaik. Pak dokter, ini pasien kita tidak BPJS, Pak dokter. Tolong. Enggak. Suratnya dilengkapin. Gua dokter yang sangat baik ini. Gua dokter yang sangat baik ini. Gua akan keluarkan operasi termahal, anjir. Nih, gua akan keluarkan operasi termahal nih. Baru masuk rumah sakit sampai pintu suntik mati ya. Ya. Ini kasihan sekali. Ini tersentuh hati gua, Cok. Ini bahaya ini. Ini bahaya, guys. Ini harus dikasih stem cell juga, guys. Stem cell dan oke. Okay. Udah Pak Kades. Udah Pak. Tinggal siap-siap dioperasi. Divius dulu. Painkiller ya. Masih gagal mati. Painkiller. Jangan lupa nih. Painkiller Bapak Kades. Aduh. Jangan. Oh, enggak bisa painkiller. Tenang. Kita yang menyediakan painkiller. Yes, kita yang menyediakan painkiller ya. Kita yang menyediakan painkiller. Ayo, Bapak-bapak dokter, ayo. Dokter TJ, Dokter Aldi. Siapkan ya. Gak apa, udah lepas Pak, aku denger dia mau masuk. Suster, tolong bantu aku. Megang gunting aja. Weh, tengah langsung. Ayo Bapak, operasinya udah dimulai Pak, ayo Pak. Buru-buru. Pokoknya di sini cuy, anjing. Impresionante. Tidak oke anjir ya. Oke Pak. Doa ya, sanak keluarga Pak Kades. Ini dari kelihatannya ya Pak ya. Pak buru Pak lari Pak. Pak. Ini udah positif, serius. Ini udah positif Pak. Serius Pak. Operasi Bapak 75% berhasil Pak. Tolong jangan telat Pak. Tolong. Tolong tetap sadar. Biasanya kepala desa kan kaya ya. Tetap sadar Pak. Ya Pak. Pak Kades itu lu main di mana sih? Ambil rumput gitu. Main di sini enggak? Main di sini kok. Oh. Dengan sabar aja ya. Pak Kades, jangan diambil hati ya.
soalnya kan gua nggak ahli itu apa nggak mabar sama temen kalau rating temen. Oh mending mabar sama anak-anak DC dah. Oke, okay. Pak Kades, ini dokter-dokternya sudah mulai serius ya. Oke. Okay. Ya, jadi Bapak tolong mendengarkan instruksi dari kami. Bapak tinggal ke bawah saja nanti ya. Ntar, aku dengar, ntar, ini apakah ada bakteri-bakteri yang mengganggu? broken ada ya, broken ada. Bakteri renoir? Oh, nggak ada bos. Ada broken, tapi broken ada orang. Iya. Oke, boleh ke saya ini? Langsung ke bawah aja nih Pak Kades. Aku sudah mulai sangat serius Pak Kades ya. Masa? Anjir, full automatic, cok. Ini gua tapping tadi, sorry. Harusnya mati musuhnya. Kamu mau buka bawah, Kace? Enggak, aku mau punya kecil. Komen, enggak punya apa. Bukan yang ini, lontar. Ya, satu aja. Satu. Oh, iya. Lu belakang sama bawah. Kecok, kasihan aku sama yeah. Anjing suruh dia dah yang bukan. Tolong ini. tolong looting ya Pak Kades ya. Ini kamu sudah diambang-ambang Pak Kades, ambang-ambang. Takut parah ini. Iya Pak Kades, ambang-ambang kematian ini Pak Kades. Aduh. Udah sakaratul anjir. Iya Pak Kades. Ini aku sedang melawan virus-virus yang menyerang Pak Kades, guys. Kita bersihkan dulu Pak Kades. Oke. Okay. Nyamanya copot, cok. Ah. Yoga, Discord-nya yoga. Oke, Oke. Oke, Pak Kades, ini sudah mulai di clear. Oke. Okay. Oke. Okay. Satu lagi. Oke. Okay. Nice. Sip. Ya Mas Aldi bisa di looting juga ya. Iya. Aku perlu operasi. Kadang dokter punya apa ya guys? Punya luka juga ketika kita sedang melakukan operasi. Oh begitu. Punya luka nggak tuh gokil. Ayo Pak Kades. Langsung sudah. Looting sebanyak-banyaknya. Belakang sama sampah. Pak Kades tadi buka apa? Buka komen nggak? Bawah mah komen deh kayaknya. Enggak Pak, enggak. Berangkas gratis. Enggak ada kunci Pak. Enggak ada kunci. Di tengah-tengah aja dia. Aku. Kita melakukan operasi lagi. Wah mau dibeli tuh sama Pak Kades. Emang Pak Kades membutuhkan. Masih agak tua ini Pak. Oh masih tanggal tua, oke. Iya. Pakai BPJS dulu aja Pak Kades. Atau mau asuransi Pak Kades? Asuransi nanti dibayar di akhir bulan Pak Kades. Tolong di loot semua guys. Oke akan aku bantu loot dikit. J itu yang di broken apa kabar J? Helmnya bogo doang tadi. Kok dengar 3 orang di ruang tunggu semua. Sekarang masih sampai sekarang. Sampai sekarang, Jek. Mau di-rest enggak? Kalau mau gua pakai thermal smoke ini nih, jendela. Ini Pak Kades enggak mau nih, normal. Kalau enggak mau aku mau ngomong-ngomong nih. Ya, Pak. Masih enggak ada sini, Pak. Ya. Gua smoke enggak? Lu buka dari pintu besi aja. Ngeras dari pintu besi. Ini lu buka kagak, Jek? Pintunya yang ini. Cok, anjir mau mati gua gamer-nya kampret. Bomnya siapa, Cok? Bom musuh itu anjir. Tuh, aku cok anjir.
Ya, dia pasti enggak di pintu di laci. Astagfirullah, hampir-hampir gagal guys operasinya. Apa itu, guys? Ditimpuk. Anjir. Ya. Cuk. Dua di pintu, satu di laci. Melawan kanker ini, guys. Melawan kanker susah kali, anjir. Anjir, guys. Dia bomnya pas banget komuk gua, Je. Asli komuk gua. Ini guys, ini penyakitnya susah dilawan ya. Oke. Okay? Ini penyakit ini mengerikan sekali, guys. Langsung dikomuk, tepat kali dikomuk. Sabar dulu deh, kalau mau ngeras deh, gua nggak bisa backup ntar. Patah banyak banget nih gua soalnya nih, langsung patah semua, guys. Ya. A few moments later. Pegang aja. Je, lu buka aja tuh pintu itu tuh, Je. Yang itu maksud gua, Je. Gua smoke ntar, lu push dari pintu besi. Ya. What the dog doing? Semoga aja dulu. Saya buka ini aku. Satu lagi. Gua kill satu. Ayo, penyakit apa ini, Cok? Serangkan dia sekarang. Harus dibasmi penyakitnya, guys. Langsung lutin, gua jagain, buru. Buru, Di. Langsung lutin, Di. T6 dia. Oh, T6. Oh iya, yang gugur. Langsung kita basmi saja, guys, penyakit-penyakit ini. Oke? Okay? Okay. Operasi harus berjalan dengan lancar, guys. Okay. Bang, rasanya mati sama thermal gimana? Ya sama aja kayak mati biasa. Oke. Oke, Pak Kades, penyakit kanker sudah disembuhkan, Pak Kades. Cuman kan Bapak penyakitnya ada banyak nih. Iya nih. Ini kronis parah, Pak. Ini kronis parah, oke. 500.000 value itu kronis parah, Pak. Campur semua ini. Iya. Sebentar ya, Pak. Saya ambilkan dulu obatnya lagi. Oke. Udah pada di-loot kan? Aldi juga udah nge-loot kan, Di? Udah. Aman ini. Bisa lah. Oke. Okay. Menyuntikkan racun ke bapak sini. Ini harus ini sih. Belum kelar nih. Bapak Pak Kades ini kan, ya? Masih dioperasi lagi, Di. Enggak, ya. Mas. Ya, kenapa? Besok aja. Siapa nih? Siapa yang ngomong? Yoga. Oh, Yoga. Oke. Besok pagi, besok. Oke. Ini Bapak Yoga, pasien Bapak Yoga besok. Oke, baik-baik ya. Kita usahakan yang terbaik untuk kalian, guys. Oke. Okay? Cuman kalau Pak Kades ini memang harus pakai operasi yang sangat serius. Kita sepertinya harus melakukan cara teraman, yaitu membegal ya, guys. Kalau Bapak Aldi nih nggak kronis kan, Bapak Aldi ya? Enggak, masih sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, sepertinya cuma batu-batu dikit lah ya, Bapak Aldi ya. Masih 16 juta itu tensinya masih bagus, Pak Aldi. Ini yang ngeri Pak Kades, tensinya sudah ya. Sebenarnya tidak perlu dibicarakan. Takut pasien semakin takut. Aman. Takut semakin takut ya. Cara langkah meninggal kenapa dia? Oh. Dia kayak king ya. Dia kayak king sih. Aduh. Pak Kades, ini ada lootingan sedikit ke atas ya. Bisa dicicil, Pak Kades ya. Bisa di looting dulu, Pak Kades. Di tengah. Bentar. Kalau ada 7 juta tuh. Oke, ini sepertinya aku menemukan obat lagi nih, Pak Kades. Operasi selanjutnya nih dikit lagi selesai ya, Pak. Nah, ini ya. Ini mantep banget, guys. Kan niatku kan menggoblin ya, kan. Ngelihat pasien kayak gini ngeri aja. Oke. Pak Kades. Pak Kades. Sentingan.
tadi kanker sudah terselesaikan ya Pak Kades. Nah ini nih Bapak nih masih ada penyakit lain nih. Nah ini Bapak kanker koin. Ini Pak Kades, semoga cepat sembuh nih. Amin. Pak Kades bisa ke tengah dulu ya Pak Kades. Bisa diambil dulu nih Pak, karena ini salah satu cara untuk menyelesaikan kesembuhan Bapak ya. Kanker ya guys, kanker, gue sebut kanker kan kantung kering guys. Kantung kering guys. Koin kering. Ntar istirahat, dokternya perlu istirahat dulu, minum dulu Jay, makan dulu Jay. Aduh. Kopi. Mabok. Mabok dulu Jay. Dokter biar fokus, mabok dulu Jay. Udah tuh, salah potong nadi tuh. Habis ini benar. Nih, si Kades ambil, suruh ngambil dulu dah. Iya Pak Kades, ini demi kelangsungan hidup lu, Pak Kades. Kenapa diam aja Pak Kades? Ini Pak Kades. Eh itu senjatanya buang aja Pak Kades. Ini senjata ini bikin penyakit aja nih. Bikin penyakit aja tuh. Pak, itu senjata itu bahaya, Pak. Ya, ini sebenarnya kita udah kedatangan orang dikit lagi, Pak. Bukan orang sih, maksudnya kuman. Thermal anjir. Itu thermal kah? Iya, gua lawan. Gua lawan. Ah, sabar dulu, Ji. Kena hit, Jay. Satu fokus revive. Kena hit, Jay, sekarang. Kenapa semua otomatis anjir? Itu gua otomatis aja sih. Dia kena 5 hit, 4 hit M995. Wah. Oh, malah. Man. Oh, mah. Pak, Dokter TJ, sabar. Dokter TJ hati-hati ya. Bom saya terap, Pak. Dokter TJ, apakah mati? Bom saya terap. Tuh, guys, anjir kagak kepencet bredet gua. Enggak mati, keras. Enggak mati dia. Eh, operasi. Operasi, bagi operasi. Bagi operasi. Mati, Dik. Mati. Ah, lobby anjing. Terima kasih dokter TJ. Aduh, bahaya dong. Guys, operasi kali ini memakan korban anjir. Lobby. Kita kecapean, Cuk. Meninggal, Cuk, gara-gara kronis ini anjing. Bukan pasiennya yang mati, tapi dokternya yang mati. Dokternya kecapean. Jadi itu dia bisa dua-duanya bisa mati. Jadi gua nembak satu orang mati pakai apa, semi otomatis. Gue tapping dua-duanya. Udah berasa yang wanten anjir. Di operasi. Enggak, ini di dalam, kutinggal. Ini memakan korban ini, aduh. Astagfirullahaladzim, maaf Bapak TJ. Jadi mati, Cok. Gara-gara gue. Kecapean, Cok. Ini mati gara-gara gue, anjir. Harusnya dia mati, Cok. Pak, ini tiba-tiba ada penyakit baru lagi, kanker kambuh ternyata. Aduh. Gimana ya, guys ya? Kita sebagai dokter berhasil menyelamatkan pasien, guys. Tapi dokternya berkorban juga, guys. Dia kata gue sih kalau makan korban gini, dia kata gue kalau mau makan korban gini ini berarti udah keinfeksi zombie. Keinfeksi zombie. Iya, Jik. Pasien men, Jik. Ini udah terinfeksi, guys. Gue kehilangan partner kerja, guys. Aduh. Dokter yang selama ini menemani gue, guys. Main apa radar? Dia harus berkorban demi pasien kita, guys. Rest in peace, guys. Dokter Cina. Semoga dia tenang ya, guys ya. Dan akan gue bawa alat-alat operasi dia, guys. Akan gue bawa alat operasi dia sebagai kenang-kenangan, guys. Kayaknya nggak ada pesi. Mati. Pak Kades, kira-kira sudah berapa ya yang dibawa total?
ini ada cepen tas siapa ya? Gua bawa ya. Tasku itu cepen. Di iya enggak ya? Yang dibawa kan? Kosong, kosong. Oh, kosong. Wah, sepertinya Bapak Aldi juga segera sembuh. Bapak Aldi ini langsung beli stem cell guys, yang mahal ya. Dia udah segar bugar, lihatlah. Ngelut yang benar ya, jangan mati ya. Kamu yeah. Pasien, ngelut yang benar. Jangan tidak sopan. Ini Bapak Kades ya, ini Bapak Kades, kepala desa ini. Ini dia harus diperhatikan sebaik mungkin. Salah langkah meninggal aja, dokternya yang mati. Dokternya yang mati aja. Itu harusnya gue yang mati tuh. Harusnya kalau di end paymentnya, pembayarannya udah. Ini kan Bapak, kalian semua ini asuransi ya, BPJS ya. Kalian semua asuransi, jadi aman. Jadi masalah transaksi gitu ya, nanti biar saya aja lah. Yuk masuk yuk. Aman, Pak. Udah berapa Pak Kades? 500 berapa? 600. Alhamdulillah sembuh. Tapi Pak Kades itu harus di ini dulu ya. Tiap minggunya nanti harus cek ke kita. Oke. Biayanya check up 400.000. 400.000 per pertemuan air, Pak. Akhir bulan. Oh, kayak di check up-nya akhir bulan, guys. Check up-nya per akhir bulan ya. Kalau enggak nanti per tiap harinya mau di check up cukup 40.000 aja Pak Kades. Paham enggak paham? Udah. Sekalian ke bawah tuh lootingan ya. Biar saya selesaikan masalah transaksi. Dan ini ya Pak Kades, sekarang kita tuh ada apa ya, alat operasi terbaru lagi nih Pak Kades ya. Alat operasi terbaru lagi ini Bapak bisa sembuh total nih. Berapa harganya? 1.200.000 aja Pak. Sembuh total Pak. Asli Pak. Sembuh total Pak. Langsung. Nah, ini sekalian promosi aja, misalnya kalian punya penyakit kronis ya, penyakit kronis misalnya 1 juta ke bawah ya, isi gudang kalian itu udah penyakit parah banget guys, itu harus bayar 1.200.000 ya, nanti kalian value-nya bisa naik banget tuh. Oke. Nah, ya gue pencet, yuk let's go. Kita taruh sini guys. Kita ambil peralatan. Iya Pak Kades, jangan sampai ketinggalan ya. Jangan ketinggalan nih Pak. Penting itu. Dikit lagi operasinya selesai nih Pak. Dikit lagi saja Pak ya. Bapak akan kembali pulih. Bisa lari-lari. Bisa menikmati keindahan duniawi. Baik Bapak, Pak Kades, pasien Pak Kades, pasien Aldi, sehat selalu. Bapak Dokter TJ. Udah nggak ada Pak, udah nggak ada Pak. Udah nggak ada Pak. Ntar Bapak tinggal jenguk aja, dia jenguk aja nanti ke kuburannya ya Pak ya. Nanti bisa ditemenin. Cuma itu jangan lupa didoain ya, sering-sering lah Pak, dia ngelayat dia ya Pak ya, karena nggak ada dia kemungkinan Bapak masih sakit. Sembuh dikit doang nih, harus check up lagi ya Pak nanti.
Coba aja lihat semet, jangan main sendiri. Oke. Si sakit lagi ya. Sakit. Langsung bambu aing. Oke, Bang Kades. Lootingannya 600.000 ya, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya cek dulu ya, Pak. Lootingan Bapak berapa? Alhamdulillah mendekati 700. Dan ini pasien si Aldi ini udah hampir 800. Berarti dia emang semangat sekali untuk sembuh, guys. Oke, okay? Dia emang semangat sekali. Sebentar, sebentar. Ada yang aneh nih. Ada yang aneh nih. Ini dokternya mati, Jok. Dokternya mati, tapi ada Andi ya. Ada itu tuh 600.000 tuh apa tuh? Apa tuh? Termal. Dokternya mati. Dapat termal. Apa termal dia di tengah tadi? Di atas tadi ada termal. Oke, Pak Kades. Ya. Guys, lihat ya, bisa dilihat ya value-nya Pak Kades. Tadi itu segini guys, nah itu kalau dimasukin barang-barang semuanya jadi 1 juta. Sudah perlahan lama-lama akan sembuh, oke? Okay? Oke, okay, terima kasih para pasien. Yaudah, dadah semuanya. See you next.